Pemirsa, merespon keputusan pemerintah yang akan memberlakukan PSBB ketat di Jawa Bali, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan aturan PSBB di Bodebek dan Bandung Raya. Salah satunya, mengoptimalkan aturan bekerja dari rumah menjadi 75% dan bekerja dari kantor 25% saja. Kawasan sekitar Istana Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang diberlakukan PSBB ketat mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Selain Bogor, prioritas PSBB ketat Jawa Barat berlaku di Depok, Bekasi, Cimahi, dan Bandung Raya. Salah satu pemberlakuan PSBB ketat nantinya adalah penerapan bekerja dari kantor atau work from office hanya 25%. Sedangkan bekerja dari rumah atau work from home dioptimalkan menjadi 75%. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah di wilayah Bodebek dan Bandung Raya mulai 11 Januari 2021. Untuk pelaksanaan WFH dan aturan PSBB ketat di Jawa Barat akan segera disosialisasikan. Itu dimulai tanggal 11 Januari, nanti sebelum tanggal 11 saya akan sosialisasikan teknisnya tentang restoran berapa persen, kegiatan sosial dilarang, dan lain-lain. Ya, itu dimulai tanggal sekarang, tanggal berapa? Masih ada 5 hari untuk sosialisasi. Penerapan pembatasan di Jawa Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021 oleh pemerintah mengingat tingginya kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan.